Pemirsa, bagi Anda yang senang memacu adrenalin, destinasi wisata yang satu ini pasti cocok untuk Anda. Di Padang, Sumatera Barat ada sebuah tempat untuk melakukan penjelajahan seru di bukit dengan mobil off-road. Uji nyali jadi semboyan atau bisa dibilang tantangan untuk para off-roader ini. Wah, semangat banget ya mereka saat menaklukkan tanjakan curam di tengah hutan belantara. Bahkan, para off-roader mampu melalui kemiringan jalur yang cukup ekstrim. Para off-roader ini nggak bisa dianggap remeh, apalagi soal teknik off-roader yang digunakan. Salah satunya teknik recovery yang membebaskan mobil dari jebakan akibat tersangkut akar pohon seperti ini. Aksi para off-roader ini jadi tontonan menarik warga sekitar, apalagi kalau yang hobi juga dengan olahraga ekstrim yang satu ini. Nah, anak-anak ternyata nggak mau kalah nih. Ada yang ikutan jadi navigator yang handal. Lihat antusias masyarakat, walaupun ini pertama, tapi ini pembelajaran yang sangat bagus bagi masyarakat. Karena kita melakukan ini dengan standar yang baku, standar IOF. Hobi para off-roader ini bisa dibilang bergengsi. Mobil yang dilengkapi dengan perangkat komputer ini harganya bisa mencapai 1 miliar rupiah. Anda pecinta off-road juga, selamat menyalurkan hobi Anda ya. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Yaskur Jamhur, MC Media melaporkan.